بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah <coughs> Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man al huda wa ba'd Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba ala min qablikum la'allakum tattaqun Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semoga sehat semoga istiqomah dan semoga tetap semangat mengisi dan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala Pagi ini saya diminta tema yang disampaikan tentang hikmah puasa. Di dalam praktek ibadah itu hadirin, ada tujuan dan ada hikmah. Eh, ada tujuan dan ada hikmah. Tujuan menentukan hukum. Kalau hikmah itu tidak menentukan hukum. Tetapi kita ketika melakukan sesuatu, Berharap tujuannya tercapai, <tuh> maka sesungguhnya saat itu keinginan kita selaras dengan yang dikehendaki oleh Allah. Misalnya, hadirin yang dirahmati Allah, <tuh> puasa itu diwajibkan kepada kita agar bertakwa. Takwa itu tujuan. Kalau kemudian kita ditanya, "Untuk apa kamu puasa agar bertakwa?" niatnya untuk bertakwa maka puasanya bisa sah berpahala dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi diantara hikmah puasa itu adalah sehat. Kemudian kita ditanya untuk apa sampai puasa agar sehat. Maka ini bermasalah secara hukum. secara hukum. Kenapa demikian? Karena sehat itu bukan tujuannya, meskipun di dalam ada ibadah puasa ada ada sehat. Untuk apa sampai puasa? Untuk diet misalnya. Oke. Okay. Maka itu juga tidak mendapatkan pahala, meskipun secara kedokteran dan itu dibuktikan secara empiris bahwa puasa itu bisa menjadikan salah satu terapi bagi orang-orang yang ingin diet. Nah, yang kita bahas ini tentang hikmah, walaupun nanti juga menyangkut terkait dengan tujuan juga, sehingga hadirin yang dirahmati Allah swt, kita dalam berpuasa itu bisa tepat tepat tujuannya, dan juga ketika kita menepati tujuan yang dikehendaki oleh Allah swt, insya Allah hikmah yang kita inginkan juga didapat siapa yang menginginkan akhirat maka dunia akan diraih tetapi siapa yang menginginkan dunia maka akhirat tidak akan ia dapat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala puasa ini secara khusus oleh Allah tujuannya disebut dengan la'allakum tattaqun agar bertakwa secara khusus kemudian kalau panjenengan membaca surat al-baqarah ayat 21 Allah berfirman Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum khalaqakum min la'allakum tattaqun Wahai manusia Sembahlah Rabbmu Yang telah menciptakan dirimu Dan orang-orang sebelummu Agar kamu bertakwa Puasa diwajibkan Agar kita bertakwa Ibadah disyariatkan Juga agar bertakwa Artinya Ibadah yang kita tunaikan di sebelas bulan di luar bulan Ramadan, endingnya juga takwa. Puasa yang kita tunaikan di bulan Ramadan juga endingnya adalah takwa. Tapi kemudian, apa perbedaannya? Kita perlu memahami perbedaannya agar kita bisa bersikap secara baik. Ilustrasinya begini: hadirin, anak kita kuliah. Selama empat tahun kemudian memperoleh ijazah, sedangkan teman dia di samping kuliah kemudian mendapatkan ijazah yang bersangkutan juga ikut short course, pelatihan singkat, pelatihan intensif, kemudian mendapatkan sertifikat. Ketika dua-duanya ini melamar pekerjaan, dua-duanya memiliki ijazah, tapi yang satu plus sertifikat short course dan pelatihan intensif tadi. Kira-kira yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan utama oleh perusahaan itu yang mana bapak itu Ijazahnya atau sertifikat, ijazah plus sertifikat, eh, ijazah plus sertifikat. Kenapa sertifikat yang dijadikan sebagai acuan? Karena biasanya short cost ini sangat intensif dilakukan, kemudian tidak hanya teoritis, tapi kemudian juga praktek biasanya begitu. Oke, okay, biasanya begitu. Bahkan saking intensifnya biasanya pelaksanaannya itu pagi sampai malam, kemudian ada PR yang harus dikerjakan dan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Itu kemudian yang menjadikan pelatihan-pelatihan singkat itu menjadi istimewa dibanding dengan kuliah. Malah ada juga perusahaan itu enggak melihat kuliahnya ijazahnya apa, tapi yang dilihat apa Pak? yang dilihat itu sertifikatnya tadi itu. Nah, ketika kita bisa membandingkan antara ijazah dan sertifikat yang diperoleh melalui satkos seperti ini, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau cara kita di dalam melaksanakan ibadah di Ramadan ini sama dengan 11 bulan yang lain, enggak ada istimewanya. Oke, okay. malah lebih rendah. Kenapa kok dikatakan lebih rendah? Misalnya, kursus singkat tapi waktunya sama dengan kuliah yang kadang satu hari hanya cuma satu mata kuliah saja. Itu pun satu jam atau dua jam selesai. Karenanya, itu hadirnya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berbeda di dalam beribadah di bulan Ramadan ini untuk meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasanya berbeda. Kalau sebelas bulan, selain Ramadan, puasanya puasa sunnah yang kadang kalau puasa sunnah ini hadirin rahimakumullah mudah goya ya yeah. kalau panjenengan puasa sunnah itu kan kadang goya apalagi kalau semalam nggak sahur mikir itu ini lanjut apa tidak lanjut apalagi kemudian kalau silaturahmi ke rumah teman sampai puasa tergantung hidangannya mas <laughs> itu kalau puasa sunnah coba kalau puasa wajib berani panjenengan seperti itu tidak berani puasanya berbeda Sholatnya juga berbeda Sholatnya berbeda Hari-hari biasa Sholat fardu Paling banter ke masjid Tapi banyak juga yang tidak sholat di masjid Ya yeah. Kemudian Kalau bulan Ramadan hadirin Meskipun sunnah dibela-belain ke masjid Ketika ditanya habis maghrib Habis buka puasa ditanya Mau kemana sampai ke masjid Ngapain ke masjid sholat terawih sholat isya atau sholat terawih Oke, okay. yang dikejar apa ya pak yang sunnahnya bukan yang wajibnya biasanya begitu jadi sholatnya kemudian lebih lebih intensif demikian pula dengan sedekahnya Rasulullah itu memberikan contoh sedekahnya itu berbeda antara sedekah di luar bulan Ramadan dengan di dalam bulan Ramadan. Beliau sangat dermawan tetapi di bulan Ramadan kerihil mursalah seperti angin yang berhembus. Sehingga hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah kita di bulan Ramadan harus berbeda. Kalau sekarang ada pasar bahagia, harus ikut juga serta di dalam mensukseskannya dengan sedekah yang berbeda saat kita berada di luar bulan Ramadan. Kalau hadirin rahimatullah Bila ibadah di luar bulan Ramadan juga la'allakum tattaqun, kemudian di dalam bulan Ramadan juga la'allakum tattaqun, maka letak perbedaannya itu terkait dengan intensitas kita baik secara kualitas maupun kuantitas dengan ibadah yang kita tunaikan. Secara kuantitas sholatnya lebih, secara kuantitas puasanya juga lebih. Okay. bukan hanya Senin dan Kamis atau Ayyamul Bid tanggal 13, 14, dan 15 tapi sebulan penuh secara sedekah juga berbeda Qurannya pun juga harus berbeda kalau Rasulullah SAW satu kali atau dua kali hatam di dalam satu bulan tapi biasanya kalau sebelas, di sebelas bulan yang lain kita bagaimana hadirin boleh jadi satu hari hanya satu halaman malah ada yang enggak baca Qur'an sama sekali Okay. malah ada yang nggak baca Quran sama sekali. Nah harus berbeda, sholatnya berbeda, puasanya berbeda, sedekahnya berbeda, Qurannya juga harus berbeda. Ini secara kuantitas. Secara kualitas juga harus berbeda. Apa kualitasnya ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man soma Ramadona imanan wahdi saban, man koma Ramadona imanan wahdi saban, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban. Secara kualitas itu semua ditunaikan dan dilakukan dalam koridor imanan. Dengan penuh keimanan dan keyakinan iman kepada yang memerintahkan kita untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasulullah yang mengajarkan dan menyampaikan kewajiban-kewajiban dan keutamaan ibadah di dalamnya, serta beriman tentang fadilah dan keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalamnya. Okay. Jadi iman kepada Allah yang mensyariatkan, iman kepada Rasulullah yang menyampaikan, iman dengan fadilah keutamaan yang menjadi konten di dalam praktek ibadah di bulan Ramadan ini. Kalau perbedaan yang kita lakukan antara 11 bulan dengan Ramadan terkait dengan ibadah-ibadah utama, maka hadirin layak kemudian meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun ketika Allah mengatakan puasalah agar kalian bertakwa maka puasa sebagai jalan takwa itu pasti apa tidak pasti hadirin pasti kalau kita bilang kepada teman eh Mas sampai datang ke sana, nanti ada pembagian sembako. Boleh jadi benar, boleh jadi salah tetapi kalau Allah mengatakan kamu datang ke sini nanti akan mendapatkan surga, pasti benar karena Allah yang menyampaikan. Cuma masalahnya kita yang menjalani itu dapat atau tidak lain. tergantung tadi dari aspek kuantitas, aspek kuantitatifnya, kemudian tadi aspek kualitasnya, imanan wahtisaban. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sedang short course harus berbeda dalam pelaksanaannya harus lebih intensif di dalam mengisi bulan Ramadan ini yang harus berbeda dengan 11 bulan yang lain itu kalau perbedaannya pada ibadah-ibadah utama yang jadi masalah itu ketika apa bu bedanya antara 11 bulan dengan satu bulan Ramadan ini ya bedalah apa bedanya masa aku tambah akeh masaknya tambah banyak misalnya. Kemudian ditanya lagi, Pak apa bedanya antara 11 bulan dengan satu bulan Ramadan itu? Ya beda, apa? Ternyata tidurnya lebih banyak. Habis subuh tidur, nanti jam 10 istirahat, enggak tidur Pak, cuma istirahat. Jam sebelah Bapak rebahan, enggak tidur Pak, rebahan. Oke okay? pada asar leyehan Jadi bedanya ternyata tidurnya lebih banyak Memang yang diangkat apa? Oh kan tidurnya orang puasa ibadah Akhirnya dia beribadah dari subuh sampai maghrib karena tidur terus Ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita saat ini diajak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibaratnya short course, kursus singkat secara intensif maka ibadah yang kita tunaikan sedekah yang kita lakukan Al-Quran yang kita lantunkan harus berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya ini hikmah yang pertama kemudian ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala hikmah yang kedua dengan ibadah siam di bulan Ramadan ini kita diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk secara proporsional memperhatikan diri kita. Kita ini manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengandung banyak unsur. Ada unsur fisik, ada unsur hati, ada unsur ruh, ada unsur akal. Ya. Fisik kita membutuhkan nutrisi. Hati juga membutuhkan Nutrisi ruh juga membutuhkan nutrisi, akal dan intelektual juga membutuhkan nutrisi. Sebelas bulan biasanya fokus kita itu pada nutrisi apa hadirin, fisik okay. lebih fokus pada nutrisi fisik, bahkan sampai kemudian berkeyakinan kita ini kalau enggak makan lemes kita ini kalau enggak sarapan enggak kuat bekerja. Kita ini kalau tidak makan, makan nanti uh, tidak kuasa di dalam bekerja dan lain sebagainya. Sampai ada keyakinan seperti itu, kenapa? Karena kita memperhatikan kepentingan-kepentingan fisik. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Ketika seseorang memperhatikan kekuatan fisik atau nutrisi fisik semata, maka itu ada syair yang menyindir kita semua dengan kalimat begini. Ya khadimal jismi kam tashko bi khidmatih. Wahai budak fisik, budak raga, budak jasad. Kam tashko bi khidmatih. Betapa menderitanya kamu melayani tubuhmu fisik kita ini kalau dituruti hadirin nggak habis. nggak habis-habis kemauannya. Okay? Ingin tampil prima, mengeluarkan biaya. Ingin pakaiannya bagus, juga mengeluarkan biaya. Kemudian ingin terlihat kekar badannya, juga mengeluarkan biaya. Kemudian melihat teman tasnya kok bagus, mengeluarkan biaya. Melihat tetangga kok rumahnya baru, Ikut juga ingin merenovasi rumah Kemudian ketika melihat temannya kendaraannya baru Juga demikian Dia mengikutinya Memaksakan diri untuk memenuhi semua tuntutan tubuhnya Akhirnya dia pun menderita Kamtash kopi khidmatih Apalagi kalau kemudian pendapatannya pas-pasan Pendapatannya pas-pasan tapi keinginannya luar biasa apa kebenaran yang dilakukan? Hadirin yang dirahmati Allah. Yang dilakukan hutang. Eh, hutang itu kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam malam bikin khawatir, siang bikin takut ketemu dengan yang menghutangi. Meskipun sekarang yang lebih takut itu yang menghutangi daripada yang hutang. Tapi ya khadimal jismi kamtashka bi khidmatih akbil alan nafsi was takmil fadha ilaha kamu sambut jiwamu kamu sambut spiritualitasmu dan sempurnakan keutamaannya wa anta birruhi la bil jismi insanu kamu itu disebut manusia dengan ruhnya bukan dengan jasadnya sebab kalau sudah ruhnya hilang dicabut oleh Allah apa dia sudah disebut sebagai manusia tidak jenazahnya sudah berangkat rubah statusnya tidak lagi disebut sebagai manusia kenapa wa anta birruhi la bil jismi insanu kamu adalah manusia karena ruhnya bukan karena jasadnya sehingga hadirin yang dirahmati Allah bulan Ramadan ini hikmahnya mengajarkan kepada kita untuk perhatian kepada nutrisi ruh ini kepada nutrisi spiritual kita kepada nutrisi hati kita bukan hanya memperhatikan nutrisi fisik kalau orang mengatakan saya kalau enggak makan enggak sehat bisa sakit ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allah kadang orang yang sakit itu enggak enak makan ini kalau kata dokter kahil belum mengatakan kenapa orang sakit itu enggak enak makan itu menandakan hadirin yang dirahmati Allah bahwa ketika sakit orang itu butuh puasa. Ketika sakit itu membutuhkan puasa. Makan itu tidak selalu menyehatkan. Bahkan kalau dulu orang sakit karena kurang makan, kalau orang sekarang banyak yang sakit karena apa bapak ibu? Karena kebanyakan makan. Makan itu bukan berarti kemudian menguatkan dan menyehatkan kalau tidak percaya di dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Baqarah itu hadirin yang dirahmati Allah ada cerita tentang Tolud dan Jalud Tolud akan berhadapan dengan Jalud dan pasukannya Tolud memberitahu kepada pasukannya Inna allaha mubetalikum binahar Allah menguji kita dengan sungai ini perjalanan jauh di tengah terik matahari akan berhadapan dengan si Jalut si raksasa itu kemudian mereka kehausan tapi oleh tol ta dikatakan innallaha binahar allah menguji kita dengan sungai faman syariba minhu yata'anhu barang siapa yang meminumnya maka tidak termasuk bagian dari kami tapi bagi yang tidak menikmatinya kecuali seteguk atau dua teguk maka dia bagian dari kami. Apa rahasianya hadirin yang dirahmati Allah? Ternyata benar. Setelah berhadapan dengan Jalut yang kebanyakan minum air sungai tadi kelempokan Pak. Ketika kelempokan berhadapan dengan tentaranya Jalut, mereka bisa berperang apa tidak? Enggak bisa. Kenapa? Karena kebanyakan makan, karena kekenyangan. Jadi, tidak selamanya nutrisi jasmani itu atau nutrisi ardi itu menyehatkan dan menguatkan. Oke, okay. Enggak usah sekarang perang antara tolut dengan jalut, dan enggak usah jamaah ini akan perang melawan jalut untuk menguji apakah kenyang itu menguatkan apa tidak. Diuji saja dengan sholat terawih, hadirin yang dirahmati Allah antara jamaah yang saat buka puasa kekenyangan dengan yang buka puasa ini sedang-sedang saja kira-kira yang kuat terawahnya yang mana Bapak Ibu padahal katanya tadi kalau nggak makan nggak kuat nah ini makan ya yeah. yang bukanya kekenyangan ketika mendengar imam membaca Al-Quran kok agak panjang sedikit apa kemudian yang dilakukan Kulhuwailek katanya begitu <laughs> Kata, Anwar Zaid kan tido, Kul le, panjang, -panjang. <laughs> ya. tapi hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang, yang yang agak lapar yang tidak terlalu kenyang Insya Allah kuat eh, Insya Allah kuat jadi tidak selamanya nutrisi jasad atau nutrisi bumi itu menyehatkan jadi kita diminta proporsional mengingat bahwa dalam tubuh kita ini hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Membutuhkan nutrisi. Kalau tidak percaya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nutrisi spiritual ini. Coba kira-kira, uh, takbirnya orang yang kenyang dengan takbir, takbirnya orang yang lapar, mana yang me me menakutkan? Hadirin, takbirnya orang yang lapar dan takbirnya orang yang kenyang, bagaimana <g SFX> waktu perjuangan nenek moyang kita melawan Belanda itu? Rata-rata, takbirnya siapa, Pak? orang lapar. Takbir orang lapar itu menakutkan, Pak. Tapi coba takbir orang kenyang itu. Takbir Allahu Akbar. Enggak <tapi> kuat. Masyrul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tubuh kita memerlukan nutrisi spiritual. Demikian pula hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian Ramadan ini kita jadikan sebagai fokus untuk mendidik anak-anak kita. Juga demikian, kita ajarkan kepada mereka bahwa dalam hidup ini tidak semuanya membutuhkan materi, untuk bisa sehat tidak seharusnya, kemudian selalu menikmati, kemudian mengkonsumsi sesuatu. Untuk sehat, kadang kita harus menahan sesuatu. Tidak hanya kita ajak mereka berpuasa, tapi kita juga ajarkan hikmah serta nilai-nilai yang ada di dalamnya. Oke, ini yang kedua, bahwa kita membutuhkan nutrisi-nutrisi spiritual. Nah ini kemudian ada pertanyaan, Ustadz, kalau nutrisi jasmani kebanyakan itu bermasalah. Sekarang bagaimana dengan orang yang kebanyakan nutrisi spiritualnya? Bermasalah apa tidak? hadirin yang dirahmati Allah sepertinya jamaah Baitul Rahman enggak ada yang begini Pak enggak ada yang kelebihan nutrisi spiritual Tuhan. Oke. pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Darda Abu Darda ini hadirin malam tidak tidur apa yang dilakukan sholat malam siang enggak pernah makan kenapa puasa terus Oke, puasa terus Suatu saat Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah Abu Darda Disambut, ditemui oleh istrinya Abu Darda Dan istri Abu Darda ini mengeluh Wahai Salman, saudaramu Abu Darda tidak menginginkan dunia Nah Abu Darda kemudian nginep di rumah Maaf Salman nginep di rumah Abu Darda Malam hari waktunya tidur Salman mau tidur tapi Abu Darda enggak tidur Dia mau sholat oleh Salman dikatakan nggak usah sholat tidur aja sekarang Abu Darda pun tidur nggak lama kemudian bangun lagi mau sholat dipaksa oleh Salman kamu tidur nggak usah sholat baru kemudian di sepuluh eh, maaf di ter, apa, sepertiga terakhir malam hari Abu Darda berdiri mau sholat oleh Salman dikatakan sekarang kamu sholat keesokan harinya Abu Darda nyugui Salman sarapan Salman mau makan tapi Abu Darda enggak mau. Abu D Salman memaksa, "Kamu sarapan." "Enggak, aku puasa." "Makan, dipaksa untuk makan." "Enggak boleh puasa." Hadirin yang dirahmati Allah, karena jengkel Abu Darda lapor kepada Rasulullah, justru yang dilakukan oleh Salman ini dibenarkan oleh Rasulullah. Ketika Salman mengatakan Abu Darda dengan kalimat "Faktikulladzi haqqin haqqah" berikanlah masing-masing haknya mata punya hak tubuh punya hak keluarga punya hak nah faktilah lihakin hakoh dibenarkan oleh rasulullah Sadaqa Salman Salman benar berarti kelebihan spiritual itu juga tidak pas tiga orang sahabat datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana ibadahnya Nabi Aisyah pun menjelaskan tapi kemudian bagaimana respon mereka kaannahum taqaluha mereka kemudian merespon seperti begini kalimatnya mungkin kok cuma begitu ibadahnya nabi Apa kemudian yang dilakukan oleh tiga orang tadi tiga orang tadi itu sumbar saya akan salat malam terus enggak akan tidur merasa kalau salat malam terus sepanjang malam itu menjadi lebih baik dibanding dengan Rasulullah Kemudian, yang kedua, aku enggak mau menikah. Aku akan ibadah terus, menganggap kalau tidak menikah itu menjadi luar biasa, melebihi Rasulullah. Kemudian, yang ketiga, uh, saya tadi, Pak, saya akan puasa terus, tidak berbuka, okay. merasa kalau puasa lebih baik darimu. Tapi aku tidur dan juga aku sholat, aku puasa, aku juga tidak puasa dan aku menikahi perempuan faman rohiba an sunnati falaysa minni yang tidak suka pada sunnaku bukan termasuk bagianku jadi kelebihan nutrisi materi itu bermasalah secara kesehatan kelebihan nutrisi samawi spiritualitas itu juga bermasalah ada seorang da'i dari Mesir namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali ketika beliau bertugas di Kementerian Agama Mesir atau Wizaratul Awqaf beliau itu menyaksikan ada seorang staf staf ini hadirin yang dirahmati Allah tiap kali di kantor masuk kantor di pagi hari selalu tertidur kemudian dicek kenapa kok orang ini selalu tertidur ternyata masyarakat ma muslimin malam harinya dia tidak pernah tidur karena dihabiskan untuk wiritan Okay. Wiritan malam hari sepanjang malam wiritan ketika waktu pagi hari waktunya kerja dia tidur. Nah ini kalau komentarnya Syekh Muhammad Al-Ghazali ini gambaran yang diistilahkan dengan At-Tadayunil keberagamaan yang kurang. Kenapa kok kurang? Ketika waktunya kerja dan ini jadi kewajiban dia untuk melakukannya ternyata tidur padahal itu jadi kewajiban dia. Wajib itu kalau ditunaikan dapat pahala, kalau ditinggalkan malah malah dosa. Okay. Sementara zikir memang wajib, tapi kalau dan porsinya terlalu banyak sehingga kemudian mengorbankan kewajiban yang lain jadi bermasalah. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara proporsional kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tubuh kita ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi bukan hanya aspek fisik yang menjadi perhatian kita tetapi aspek spiritual hati kita rohani kita akal dan intelektual kita harus diisi dan diberi nutrisi agar kemudian kehidupan menjadi seimbang kemudian masya ma muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala hikmah yang ketiga ibadah Ramadan ini kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah Nabi mengajarkan hadirin bahwa di dalam ibadah puasa itu perlu melibatkan banyak hal. Perlu melibatkan keimanan, melibatkan ibadah, iman, akidah, ibadah, melibatkan muamalah dan juga melibatkan akhlak. Oke, pernah saya sampaikan hadirin yang dirahmati Allah di dalam ilmu Islam itu ada ilmu akidah, ada ilmu ibadah, ada ilmu muamalah, ada ilmu akhlak. Pembagian ini hanya sebatas klasifikasi atau pembidangan keilmuan. Kalau ingin belajar tentang keimanan, belajar di ilmu akidah. Belajar tentang ketuhanan, kenabian, tentang hari akhir, tentang balasan Surga dan neraka belajar pada ilmu akidah. Kalau ingin salatnya benar, ibadahnya benar, belajar tentang ilmu ibadah. Kalau muamalah keluarga, muamalah sosial, muamalah bisnisnya, itu baik, belajar muamalah. Kalau ingin uh, akhlaknya baik, belajar ilmu akhlak. Itu pembagian pada tataran keilmuan. Tetapi dalam praktek hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua terlibat dan semua terkait. Kita kalau berpuasa, puasa fokus pada fikih mana yang sah dan mana yang tidak sah, rukunnya apa, syaratnya apa, boleh jadi puasanya sah. Tapi mungkin saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak melibatkan akhlak di dalamnya. Oke, contohnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man lam yada qaulazuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun min ayyada ta'amahu wa syarabah siapa yang tak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta siapa yang tidak meninggalkan bohong maka Allah mengabaikan puasanya Sa'karabmu, kamu enggak makan, enggak minum selama bulan Ramadan, sa'karabmu, aku enggak peduli. Kenapa? Karena kamu tidak melibatkan akhlak di dalam ibadah puasanya. Oke. Kenapa? Kamu tetap tidak jujur, kamu tetap bohong selama ibadah puasa itu, sedangkan ibadah puasa membutuhkan akhlak di dalamnya. Oke keimanan begitu juga iman itu butuh akhlak bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara tanda iman itu adalah akhlak siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata yang baik atau diam siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah uh, tidak menyakiti tetangganya dan sebagainya yang menandakan bahwa akidah membutuhkan akhlak Ibadah membutuhkan akhlak. Muamalah membutuhkan akhlak. Secara khusus, Rasulullah mengajarkan puasa juga membutuhkan akhlak. Karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang kita tunaikan ini harus lengkap. Ada aspek ibadahnya, ada aspek muamalahnya. Rasulullah pun juga memberikan contoh. Di bulan Ramadan ini sangat dekat dengan kaum Muslimin, sangat dekat dengan orang-orang fakir miskin, karena apa? Dalam membangun akhlak yang diajarkan kepada umatnya, hadirin yang dirahmati Allah, hikmah terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah Ramadan ini agar kita bertakwa, agar kemudian bisa terukur masyurul ma Muslimin yang dirahmati Allah. Takwa ini memerlukan pembuktian. Apa bukti yang harus kita lakukan agar puasa ini terbukti sampai kepada harapan yang diinginkan? La'allakum ta'takun. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Bapak-bapak hafalkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hafal kan? Sering dengar pak? Kapan dengarnya pak? Kapan? Ketika berbuat jumat Berarti saat itu panjenengan Dengan masih belum tidur berarti. <g informative> ya yeah. ayyuhal-ladhina amanu Oleh Ibnu Mas'ud diartikan haqqatu Mas Daryan, itu adalah takwa yang sesungguhnya itu apa? Ayyutu Allahu falayuqsa Allah ditaati dan tidak dimaksiati Wa ayyushkara falayukfara Allah disyukuri dan tidak diingkari Wa ayyudhkara falayunsa Allah diingat dan tidak dilupakan Jadi takwa itu kalau versinya Ibn Mas'ud ada tiga ini hadirin Atta'atu, asyukru, as dan adzikru Allah ditaati dan tidak dimaksiati, ada perintah dan ada larangan. Yang perintah ditunaikan, yang larangan ditinggalkan, baru disebut sebagai takwa. Sepertiganya, menurut versinya, Ibnu Mas'ud. Sepertiganya, nah, Mas'ud nanti kita buktikan, dan semoga kita diberi oleh Allah kekuatan di dalam membuktikannya bahwa saya adalah orang yang bertakwa dengan kriteria atau atau ini dengan mempelajari perintah kemudian kita tunaikan mempelajari larangan untuk kemudian kita tinggalkan kemudian yang kedua wa falayukfar Allah disyukuri dan tidak diingkari kita kemudian belajar saat Allah memberi nikmat kita belajar no, apa syukur. Saat nikmat itu tidak kita rasakan, kita belajar pak sabar. Saat Allah memberi kita bersyukur. Ketika nikmat itu dicabut kita, tapi Rasulullah memberikan resep kalau bisa. Saat diberi bersyukur. Saat dicabut juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tidak diberi, hakikatnya adalah pemberian. Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuzkaru falayunsa Allah diingat dan tidak dilupakan dan bagaimana cara mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuktian haqqatu qatih tadi itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Saat duduk zikir, saat berdiri juga di zikir, saat berbaring juga zikir untuk sementara waktu kita latih dalam satu bulan ini di mobil tempat kita kita setel Quran saja kita fokus pada zikir saja mulai di download Al-Quran download zikir masukkan ke flash disk masukkan di kendaraan untuk kemudian kita berlatih agar nanti takwa bisa terbukti bahwa kita adalah hamba Allah bertakwa dengan tiga indikator tadi itu ato -ta atu azzikru dan asyukru. As Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu taala, ini hikmah yang diharapkan di dalam bulan Ramadan ini melalui ibadah puasa yang kita tunaikan, semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk beribadah dan sekaligus meraih hikmah-hikmah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita bisa istiqomah mengisi masjid ini memakmurkannya dengan ketaatan kepada Allah dan semoga kelak kita dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi seperti saat kita berada dalam taat kepadanya wallahu a'lam bisawab subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik masyarakat muslimin sekarang ada pembuktian ada pasar bahagia mari monggo terlibat untuk turut andil di dalamnya memberikan sumbangan yang terbaik, sedekah yang terbaik untuk saudara-saudara kita bahwa kita saat ini short cost, kita saat ini kursus pendek harus intensif, harus lebih dibanding dengan 11 bulan yang lain. Wallahu a'lam Wassalamualaikum <tuh> warahmatullahi wabarakatuh.